say, boy, you got better things to lose. Hai hai teman-teman, it's Car Free Day. Hari ini kita ber-Car Free Day dulu nih di Jakarta. Tapi kesiangan karena bangunnya siang. Jadi seperti ini keseruan Car Free Day di Jakarta. Ini kita mulai dari Bundaran HI. Car Free Day ini benar-benar dimanfaatkan oleh warga Jakarta, baik yang jalan pagi, jogging, bersepeda, berinline skate, bersepatu roda ria, dan lain-lain deh. Pokoknya pada olahraga pagi di Car Free Day ini. Di Car Free Day kali ini ada yang sedikit berbeda karena ini yang spesial adanya finalis-finalis Abang None Jakarta. Jadi mbak-mbak yang pakai baju kebaya, bawahan celana jeans ataupun celana panjang dengan sepatu olahraga ini adalah finalis None Jakarta. Baiklah, kita lanjut lagi olahraga di Car Free Day ini. Kurban juga boleh Pak. Ada kambing, ada sapi, ada unta. Silakan. Ada sapi Palestina juga. Karena tujuan utama kali ini adalah Bundaran Semanggi, jadi berhubung waktunya udah mepet, kita naik Transjakarta dari halte Tosari. Kondisi di Transjakarta di acara Car Free Day hari Minggu tetap penuh. Mungkin buat yang udah kecapean bisa naik Transjakarta. Jadi karena tujuan utamanya Bundaran Semanggi, dari halte Tosari kita turun di Bendungan Hilir. Cakep ya JPO di Bendungan Hilir, gak kalah cakepnya dengan JPO yang baru yang ada di Jakarta. Saking wahnya acara Car Free Day, orang-orang benar-benar memanfaatkan jalan di tengah-tengah jalan yang biasanya dilalui kendaraan. Jadi setiap acara Car Free Day hari Minggu jam 6 sampai jam 10 pagi dari Bundaran HI sampai Bundaran Senayan. Nah, yang beda ini kalau di Bundaran Semanggi, komunitas dari pemain skateboard. Jadi teman-teman bisa lihat pemain-pemain skateboard di Bundaran Semanggi. Ya, tapi kalau saya intinya nemenin suami saya mau nerbangin drone-nya dari Bundaran Semanggi. Istimewa katanya. Nah, kayak gini nih teman-teman, kalau teman-teman pas Car Free Day terus naik ke Bundaran Semanggi. Jadi mumpung di Bundaran Semanggi tidak dilewati kendaraan, ya kita jalan kaki aja ke sini. Hitung-hitung olahraga. Kita bisa juga lihat tol dalam kota ataupun jalan di arteri tol dalam kota dari atas Bundaran Semanggi.
balik aja segitu mau. Setelah jalan-jalan sampai ke Bundaran Semanggi, kita balik lagi ke arah Bundaran HI. Kali ini kita jalan kaki. Oke teman-teman, kalau lihat Jakarta, apalagi daerah tengah kota itu semakin cantik. Trotoarnya lebar-lebar, ya seperti ini. Kayak di luar negeri gitu. Karya siapa? Ini adalah karya Pak Gubernur Anies Baswedan. Jadi saking lebarnya bisa dibuat nongkrong-nongkrong. Yang habis kecapean Car Free Day, bisa selonjoran. Ya, this is Jakarta. Inilah Jakarta yang semakin cantik dan semakin bersih dan rapi. Makasih teman-teman udah nonton video Car Free Day saya kali ini. Silakan ditonton video saya yang lainnya. Thank you for watching. See you on my next video.